Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris. Selamat datang di channel Promo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum manhwa Sesingji Jiwa Sun Wukong atau The Great Ape Soul part 21 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diceritakan Wukong telah dikurung di Gunung Lima Jari selama 3 abad. Hingga akhirnya ia pun diberikan tugas, yaitu dia harus menemui Tan San Zhang jika ingin keluar dari gunung itu untuk menjalankan tugas. Di episode ini, scene diawali diperlihatkan sebuah rumah yang terbakar. Rumah itu pun hancur dan porak-poranda. Dan di depan rumah itu, terlihatlah seseorang yang tertunduk meratapi nasibnya. Ia di situ berkata, "Ini pasti mimpi, seperti serangan listrik di dalam mimpi. Tidak mungkin ini nyata. Mari lihat dengan seksama. Aku pasti sedang bermimpi, tidak mungkin ini nyata. Mana mungkin?" Dan sambil memandang dua mayat yang hangus di situ, ia berkata lagi, "Semuanya sudah terjadi. Seharusnya kamu tidak keras kepala. Sakit, rasa sakit ini begitu nyata. Ming-ming, sakit ini begitu dalam." Sambil membayangkan istri dan anaknya, ia pun kemudian berkata, "Ini tidak mungkin. Ah, ini gila, tidak mungkin. Aku bisa gila tanpamu," teriak orang itu sambil menangis. "Aku pikir aku akan memiliki hidup yang bahagia. Istri dan anakku berada di rumah, mayatnya di rumah." Ia pun kini berjalan terhuyung tanpa arah di tengah hujan salju. Dan ia pun berkata lagi, "Tiada yang penting di dunia ini selain keluarga. Aku berkeliaran seperti orang mati berjalan." Dan bro, seketika badannya pun sudah tak kuat lagi dan ambruk di situ. Scene langsung beralih di sebuah rumah yang teduh. Dan di dalam rumah itu seorang tetua biksu berkata, "Nak, kamu hampir saja mati kedinginan di luar. Untungnya Launa kebetulan lewat dan melihatmu. Hari ini saat berangin dan bersalju. Apa yang terjadi padamu? Lihatlah dirimu. Kamu sangat hancur. Ada apa?" tanya biksu itu kepada orang gondrong tadi, yang ternyata ia telah diselamatkan oleh tetua biksu itu. Gondrong pun di situ berkata, "Guru, orang yang kucintai telah meninggal dalam kebakaran hebat. Sejak itu, aku tidak bisa tidur. Begitu aku menutup mata, kematian mereka muncul di depanku." Biksu pun lalu berkata, "Benarkah? Lalu apa kamu berencana menyusul mereka?" Dan dengan mata yang memerah, Gondrong pun menjawab, "Jika itu dapat membantuku untuk bertemu dengan mereka." Sang biksu pun lalu memberikan nasihat, "Jangan bunuh diri, karena akan ada waktumu juga. Terimalah kenyataan, maka hidupmu bisa jauh lebih tenang. Tinggallah di sini. Kami kekurangan orang untuk bekerja di kuil. Aku akan menerimamu sebagai murid, sehingga kau dapat datang dan membantu. Tak perlu khawatir soal makanan, semua sudah ada." Dan kini Gondrong pun mulai tinggal dan menjadi murid di kuil itu. Dan ia diberikan tugas untuk membersihkan pavilion kitab. Gondrong pun di situ berkata, "Dasar orang tua aneh. Dia menerimaku tanpa persetujuanku. Mana aku harus membersihkan pavilion kitab suci Buddhis ini? Ah, ya udahlah. Toh enggak masalah juga bagiku." Dan setelah mengamati ruang pavilion itu, Gondrong pun tampak terkejut karena ada banyak sekali kitab suci dalam pavilion ini. Sehingga ia pun menilai kalau tempat ini merupakan kuil yang sangat hebat. Gondrong pun menjalankan tugasnya, yaitu bersih-bersih di tempat itu. Dan di sela-sela kesibukannya, ia pun menyempatkan dirinya untuk membuka-buka buku di situ. Ia pun berkata, "Kehidupan di kuil ini sangat sederhana, membunyikan lonceng pagi dan malam. Tetapi masalah terbesarku adalah aku tidak bisa menutup mata. Mataku selalu terbuka, sehingga hal yang paling terbaik di sini adalah dengan membaca buku. Aku tidak bisa tidur, setiap hari aku terus membaca dan membaca. Ini membuatku menjadi lebih pintar, pintar dan lebih pintar lagi. Kuil ini memiliki banyak buku yang bagus. Nama buku seperti Yu Jin Jing, Sutra Suci, Sutra Daozang dan lain-lain. Mari kita pelajari, mari kita lakukan apapun yang harus diperlukan. Sepertinya jika melakukan ini tidaklah sulit. Aku terus melakukan ini setiap hari sampai tidak terasa sudah 5 tahun lamanya." Scene kemudian beralih kepada tetua biksu Tong yang berkata, akhirnya momen penting ini datang juga." Dan ternyata biksu itu sedang memberikan pengumuman kepada orang-orang yang telah berkumpul di depannya. Ia pun berkata lagi, "Aku percaya kalian semua juga sudah tahu.
Kaisar dinasti Tang menghormati takdir yang sudah ditetapi oleh surga dan ingin menemukan seseorang yang bijak dari dunia untuk pergi ke barat untuk mendapatkan api abadi. Dan jujur, tingkat kesulitan tugas ini di luar imajinasiku. Dan hari ini, perwakilan yang dikirim oleh kuil-kuil terkenal di seluruh negeri telah berkumpul di sini. Aku akan memilih satu di antara kalian semuanya untuk memikul tanggung jawab yang berat ini. Jangan ada keraguan, karena ini merupakan pembelajaran semangat hidup kemuliaan tertinggi para biksu, tetapi sekaligus juga tantangan fisik dan mental yang hebat. Dan terlihat di situ juga hadir biksu-biksu yang sangat berbakat, yaitu di antaranya ada Daun Ajaib dan seorang pria yang bernama Hanya. Dan tetua pun berkata lagi, perjalanan ke surga barat ini tidak mudah, dan untungnya sekarang akhirnya ada kandidat yang cocok. Para biksu pun di situ berbisik. Mereka memprediksi kalau yang terpilih pastilah Daun Ajaib atau Hanya. Dan tetua pun mulai berkata, Sanzang, kau jangan menyapu lantai lagi. Kau pergilah ke sisi lain dunia untuk mengambil api abadi, oke? Jelas saja itu membuat Gondrong langsung terkejut. Dan tak kalah terkejut, semua orang-orang di situ pun sangat kaget. Mereka pun berkata, Hah, Tripitaka, tukang sapu itu mustahil. Gondrong pun berkata, Apakah tetua memanggilku? Salah seorang di situ pun lalu berkata, Guru, apakah Anda tidak salah? Dia hanya seorang tukang sapu. Bagaimana bisa mengambil tanggung jawab besar ini? Tetua pun di situ lalu berkata, Hahaha, kalian tidak ada yang mengerti Sanzang. Sudah 5 tahun, Sanzang, kau tidak pernah tidur sekejap pun kan? Sanzang dengan mata yang merah itu pun berkata, Itu benar, karena jika aku tidur, aku akan melihat rasa sakit kehilangan orang yang sangat aku cintai. Tetua pun lalu bertanya, Dengarkan baik-baik, apakah kau mau menghentikannya, Sanzang? Kamu masih melihat penderitaan yang banyak sekali. Sanzang pun lalu berkata, Awalnya aku melihat penderitaanku dan keluargaku. Akan tetapi, setelah itu aku melihat penderitaan orang-orang yang lain. Jadi aku tidak bisa tidur sama sekali. Hal itu membuat para biksu pun terkejut dengan apa yang dirasakan Sanzang. Tetua pun berkata lagi, Aku tahu, kamu pasti mempunyai serangkaian pertanyaan di dalam hatimu. Sanzang pun menjawab, Benar. Lalu tetua pun menjelaskan lagi, Mengapa semua makhluk harus menderita? Pada saat kita dilahirkan di dunia ini, kita harus menghadapi kemalangan ini. Kebahagiaan hanyalah sesaat. Itu akan hilang dalam sekejap mata, dan semua makhluk akan menghadapi segala macam siksaan, kemiskinan, penyakit, kelaparan, usia tua. Hidup tidak bisa lepas dari lingkaran penderitaan. Mengapa itu harus selalu ada? Apa makna semua ini? Sanzang, kamu bisa pergi ke barat. Coba cari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau begitu, Sanzang, apakah kamu sanggup untuk pergi? Apakah kamu mempunyai keberanian? Seketika Sanzang pun tertunduk dan berkata, Baiklah, sambil ia meletakkan sapunya. Sin kemudian langsung terlihat Tan Sanzang dengan mata yang sudah normal dan ia berkata, Tidak ada lagi omong kosong, tugas ini biar aku yang melakukannya. Tetua pun berkata, Hahaha, bagus, bagus, ambillah ini dan pergilah. Dan tetua pun memberikan kalung tasbih yang besar itu. Dan terlihat Tan Sanzang pun kini mulai berjalan melewati badai salju yang kencang. Ia pun berkata, Aku mengambil bara yang disuruh guru dan memulai perjalananku dengan semangat tanpa tahu apa rintangan yang ada di tugas ini. Akhirnya, setelah sekian lama, hidupku punya tujuan. Aku senang sekali. Haha, sebentar lagi aku akan mencapai puncak. Dewa, aku harus sampai sana agar bisa bertemu dewa. Dewa, aku bisa merasakan para dewa memperhatikan diriku. Di sana ya, aku akan bertanya mengenai semua kegundahan hati ini. Dan tiba-tiba saja Tan Sanzang pun dikagetkan oleh sesuatu, yaitu kemunculan seekor serigala besar yang akan menerkam dirinya. Dan wah, dengan cepat Tan Sanzang pun menghindarinya. Apakah ini binatang buas yang tak biasa? Ucap Tan Sanzang. Dan kini Tan Sanzang pun sudah bersiap untuk menghadapi serangan selanjutnya dari serigala buas itu. Dan tiba-tiba saja serigala itu pun memudar. Hal itu membuat Sanzang pun berkata, Ini hanyalah ilusi. Dan benar saja, ternyata itu adalah daun ajaib. Ia pun berkata, Jangan takut, kakak Sanzang. Aku hanya bercanda denganmu. Dan tak hanya itu,
Datang lagi seseorang dan itu adalah Hanya. Ia pun memanggil Sanzang dan berkata, "Kau serius mau ke barat nih? Lebih baik jika kau lebih menyayangkan nyawamu. Kau tidak tahu apa yang ada di depan." Perkataan itu membuat Sanzang pun waspada dan berkata, "Hei, apa mau kalian?" Dano Ajaib pun berkata, "Ya, kita datang untuk menolong dirimu. Kau tahu kalau guru sudah tua, jadi pasti kemarin kau terpilih karena kesalahpahaman. Ya, jujur saja aku merasa kaget waktu tahu kamu hanyalah tukang sapu saja." Sanzang pun menyahut, bahkan aku tak pernah berpikiran seperti itu." Dan Dano Ajaib pun berkata lagi, "Benar, dengan situasi seperti ini, kita tidak boleh lengah. Pencapaian tertinggi fana saja, itu harus diserahkan mereka yang siap, mampu, dan bertekad akan melakukannya. Kakak Sanzang, ini untuk kebaikanmu sendiri. Jika kau melakukan tugas ini, kau sama seperti menjemput kematianmu sendiri. Mengapa repot-repot?" Sanzang pun membalas, "Menurutmu, apakah kamu yang lebih cocok?" Hanya pun di situ langsung menyahut, "Aku sih tidak tahu, tapi seharusnya sih begitu." Sanzang pun berkata lagi, "Apa kamu orang yang spesial?" Daun Ajaib pun menjawab, "Hei, aku dari sejak hariku dilahirkan, aku telah hidup untuk mempersiapkan saat ini." Dan dengan sombongnya Daun Ajaib pun berkata lagi, "Aku sudah menguasai kitab suci Marha di saat berumur 3 tahun. Aku juga menjadi pemimpin debat tentang Buddha dengan 18 biara yang diselenggarakan seluruh negeri pada umur 6 tahun. Tidak ada yang bisa mengalahkan argumentasiku. Semua biksu terkenal sudah mengakui kemampuanku. Kemampuanku sangatlah hebat, bahkan lebih dari keajaiban duniawi. Aku juga mempelajari semua jenis keajaiban untuk meningkatkan kemampuanku di umur 10 tahun. Apa kau paham? Aku adalah orang terbaik dari yang terbaik. Semua laki-laki pada umumnya tidak bisa dibandingkan denganku. Untuk hal-hal penting, kamu harus mempercayai para elit dan menyerahkannya kepada para elit. Saudara Sanzang, kau harus tahu bahwa tugas ini tidak mungkin bisa kau tangani. Jadi menyerahlah." Dadahuar. Tiba-tiba saja Sanzang tanpa basa-basi langsung memukul wajah Daun Ajaib. Hanya pun langsung kaget. "Tunggu, kau, berani-beraninya kau," ucapnya. Hal itu membuat Daun Ajaib pun berteriak, "Saudara Sanzang, apa yang sedang kau lakukan?" Sanzang pun di situ lalu berkata, "Pembohong, katanya kau itu elit. Harusnya kau tidak kena pukulanku tadi. Kenapa malah kena? Kau bukan elit ya." Jelas saja Daun Ajaib pun sangat marah dan berkata, "Brengsek, kau beneran serius nih?" Seketika Daun Ajaib pun mengeluarkan jurus 3 serangan serigala, penghancur salju. Dan kini keluarlah 3 serigala besar. Daun Ajaib pun akan menyerang dan berkata, "Jangan salahkan aku, saudara Sanzang. Ini semua kamu yang minta." Dan jeder. Tak disangka Sanzang pun memukul Daun Ajaib duluan. Hal itu membuat Daun Ajaib pun shock. "Cepat sekali, dia terlalu cepat," ucapnya. Sanzang pun berkata, "Bohong, bohong kau, pembohong. Katanya kamu akan serius, mana buktinya?" Dan Sanzang pun mengepalkan tangannya. "Buktikan bahwa kamu lebih baik dariku dan lebih mampu," teriak Sanzang. Dan bau, 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 tawar. "Ayo mana, buktikan." Dan tawar. "Ah," teriak Daun Ajaib kesakitan. Dan ia pun kini ambruk tak berdaya. Sanzang pun langsung memegang baju Daun Ajaib dan berkata lagi, "Kamu tidak bisa membuktikannya. Mengapa perkataanmu bohong? Aku sangat kecewa." Dan jeleng. "Katanya kau ingin ambil api abadi. Mana buktinya? Katanya kau lebih elit dariku. Mana?" Dadahuar, dahuar. "Kau kan yang bilang begitu." Jeder, jeder. Sanzang tanpa ampun terus memukuli Daun Ajaib. "Ayo tunjukkan kemampuan elitmu. Tunjukkan." Dan jeleng. Dia, 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 dahuar. Sanzang terus saja tanpa ampun hajar Daun Ajaib itu. Hingga akhirnya Daun Ajaib pun mengangkat tangannya, tanda ia sudah menyerah. "Sudah, tolong jangan marah lagi. Huhu, aku salah, maafkan aku. Huhuhu, aku salah, aku minta maaf. Sudah, kumohon jangan pukul aku lagi." Sanzang pun berdiri dan berkata, "Kau menangis? Kau pikir nangis seperti ini akan berguna jika kau bertemu dengan monster yang sesungguhnya di luar sana? Apa dapat selesai begitu saja? Begitu, jangan nangis." Hal itu membuat Daun Ajaib pun sangat ketakutan dan berkata, "Tidak, tidak, aku tidak nangis, tidak nangis." Sanzang pun lalu berteriak, "Kamu itu sangat egois. Egois, hanya mementingkan diri sendiri.
Makanya aku mengajarmu. Sadarlah, kau ingin pergi ke barat karena kegengsianmu itu kan. Kau itu sebenarnya tidak peduli dengan api abadi. Daun ajaib yang sudah kapok itu pun dengan sesenggukan menjawab, benar, aku egois. Makanya kamu pergilah saja. Semoga perjalananmu lancar sentosa. Dan seketika hal itu membuat Hanya di situ juga ketakutan. Ia pun dengan cepat berkata, adik Sanzang, jangan pedulikan aku. Aku hanya ingin merawat dia. Sanzang pun kini berkata kalau ia meminta maaf dengan apa yang barusan ia lakukan. Dan Hanya pun berkata, sepertinya guru memang benar. Guru melihat sesuatu hal dari dirimu. Makanya kau bisa menjadi yang terpilih. Aku harap perjalananmu lancar. Kita pasti bertemu lagi. Sanzang pun segera berterima kasih. Ia pun lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Danau ajaib dan Hanya merupakan saudara perempuan dan laki-laki ketika Sanzang berada di kuil. Sanzang pun berjalan dan meneruskan perjalanannya. Ia pun berkata, dasar mereka, gengsinya tinggi sekali. Mereka tidak peduli dengan keberlangsungan semesta ini. Waktuku bersama mereka sudahlah cukup. Sekarang aku harus terus berjalan. Lukanya akan segera sembuh karena aku hanya menggunakan 10% dari kekuatanku. Katanya dia sudah berjuang keras dengan kemampuannya itu. Tapi mengapa dia terlalu lemah? Dan kini Hanya dan Daun Ajaib pun sudah sadar akan kesalahannya, bahwa Sanzang adalah seorang yang sangat kuat, seperti monster, dan sangat masuk akal jika dialah yang diutus untuk pergi ke barat. Scene kemudian beralih, kini Sanzang pun sudah berada di puncak Gunung Abadi. Ia pun berdiri di puncak itu dan berkata, ini tempat pertukaran dunia, Sindang. Guru pernah berkata, orang yang dipilih oleh Kaisar Surga adalah orang yang menunggu dewa untuk datang ke sini. Seketika Tan Sanzang pun mulai mengganti pakaiannya dan ia juga memotong rambutnya yang gondrong. Dan kini penampilannya menjadi seorang biksu tong atau biksu Tan Sanzang. Dan sambil duduk bersila ia pun berkata lagi, menurut legenda, jika akan ke sisi lain dunia barat, maka harus melewati jalur monster. Kesulitan dan hambatan tidak dapat diatasi hanya oleh kerja keras. Sekarang, aku hanya tinggal menunggu instruksi dewa. Dengan kekuatan dewa, kenapa mereka tidak datang sendiri ke barat? Malah mereka menyuruh manusia lemah sepertiku. Yah, biarkan saja. Itu bakal membuat mereka harus menjawab banyak pertanyaan. Dan entah beberapa waktu, tiba-tiba muncullah cahaya emas yang terang dari balik awan di langit. Cahaya itu memancar ke bawah. Hal itu membuat Sanzang pun terkejut dan membuka matanya. Dan dari cahaya di langit itu, maka turunlah seseorang. Tan Sanzang pun berkata, penampilan dewa itu sangatlah anggun dan dia terlihat sangat muda, walau tidak ada yang tahu umur aslinya. Dia juga membawa kuda yang berbentuk aneh. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.